Dan masih dari Jawa Timur, Kabupaten Pacitan kembali ditunjuk menjadi tuan rumah ASEAN Surfing Championship yang diikuti oleh 14 negara di belahan dunia. Perlombaan surfing tingkat internasional ini sengaja digelar di Pantai Watu Karung karena selain memiliki ombak tinggi, pantai ini juga memiliki speed bertaraf internasional. Sedikitnya ada 48 atlet surfing dari 14 negara seperti Korea Selatan, Jepang, Argentina, Taiwan, Prancis, Brazil mengikuti kejuaraan ASEAN Surfing Championship atau ASC yang digelar di Pantai Watu Karung, Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur. ASC yang digelar di Pantai Watu Karung, Pacitan sejak 16 hingga 20 Agustus 2017 ini merupakan seri perdana dari 7 seri yang diperlombakan. Karena memang Pacitan terutama di Watu Karung mempunyai potensi ombak yang berkelas dunia. Jadi standar untuk pelaksanaan kegiatan Liga Surfing dunia ini cukup memadai. Di Watu Karung kan ombak karakter yang mempunyai speed tinggi, kecepatan tinggi dan mempunyai, kalau bahasa Indonesia punya lubang, ada jubnya. Jadi ketika peserta menaiki ombak, dia masuk lubang itu bisa dapat poin yang tinggi.